Nah, Pak Haji, stoknya ini sekarang yang mau kita review nih Pak Haji. Ya. Itu yang paling terjangkau di harga berapa tuh Pak Haji? Ya, paling ini ya. Ini kita bikin 18 senar. Oh. Bahkan 16 juta. 18 juta, 16 juta di sini di Yakup Motor itu udah dapet mobil guys, dan itu harga cash, bukan harga OTR kredit apapun. Jadi benar-benar harga yang disebutin, kalian bisa bayar segitu dan masih bisa nego lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman sedang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto. Jadi ini channel yang akan memberikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin mencari mobil second, mobil baru, ataupun mobil pokoknya yang sesuai budget kalian. Dan hari ini kebetulan kita sedang main ke Yakup Motor ya Pak Haji ya, ya ditemani langsung sama ownernya ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Sehat. Nah, sehat. Pak Haji ini ya salah satu showroom yang udah terkenal ya Pak Haji ya, ya. Nah, alhamdulillahnya banyak mobil-mobil yang sesuai, yang ramah di kantong, sesuai budget kita. Ya Pak Haji, boleh dijelasin ini showroom Yakup Motor ada di mana nih alamatnya Pak Haji? Kita ini di Jalan Raya Kemang Palung, Bogor. Nah, patokannya depan Masjid Jami Al-Falah. Depan Masjid Jami Al-Falah. Nah, pokoknya ketemu masjidnya Yakup Motor ada di ya depannya. Betul. Ada nomor yang bisa dihubungin Pak Haji? Ada 0813 1616 4000. Siap. Nah, Pak Haji, ya, ini stoknya ini sekarang yang mau kita review nih Pak Haji. Ya. Itu yang paling terjangkau di harga berapa tuh Pak Haji? Ya, paling ini ya. Ini kita bikin 18 senar. Oh. Bahkan 16 juta. 18 juta, 16 juta di sini di Yakup Motor itu udah dapet mobil guys, dan itu harga cash, bukan harga OTR kredit apapun. Jadi benar-benar harga yang disebutin ya, kalian bisa bayar segitu dan masih bisa nego lagi. Baik, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung review Pak Haji ya. Silakan, ini unit, ada unit apa nih Pak Haji? Ini Espace tahun 96. Espace tahun 96, baik ya, Pak Haji. Mesinnya bagus. Mesinnya bagus, mantap. AC juga dingin. AC-nya dingin. Kaki-kaki bagus. Nah, ini kaki-kakinya mantep nih teman-teman. Ini kayaknya pajak telat nih. Pajaknya gimana tuh Pak Haji? Telat kayaknya nih. Nah, karena kan 97, telat siap kayaknya. Telat, ya sekali lah. Nanti pokoknya masalah pajak mah kita bisa obrolin lah. Betul, betul. Siap. Untuk harganya Pak Haji? Kondisi gini kita buka harganya sih 20. 20 juta teman-teman. Kita habisin. Ya habisin aja tuh Pak Haji. 19 juta. 19 juta. 19 juta aja. Serius datang? Serius datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego teman-teman. Deal? Deal. Dan fair. Udah masih ya bisa nego, teman-teman masih dikasih bensin sama Pak Hajinya. Ya, baik banget Pak Hajinya. Ini referensi buat teman-teman yang mau usaha sama ya yang buat jemputan anak sekolah, karena kapasitasnya 9 orang ya Pak Haji ya, ya, ya. Siap. Oke Pak Haji, ayo kita ke unit berikutnya Pak Haji. Nih ya. Nah, ini Daihatsu Taruna ya Pak Haji ya. Ini Daihatsu Taruna tahun 2002. Nah, ini Taruna nih teman-teman. Nah, ini 2002. 2002. Udah injek ya? Udah injeksi teman-teman. Taruna ada yang injeksi, ada yang karburator. Kondisinya gimana? Oke. Okay. Sorry, AC single tapi dingin. AC-nya dingin. Jamnya hidup. Hidup. Power steering. Power steering juga. Pajak juga hidup ya? Pajak gimana Pak Haji? Bulan 8 23. Pajak masih hidup teman-teman. Ini buka harga berapa nih Pak Haji? Ini kita buka harganya 55 juta. Buka harganya 55 juta, itu masih masuk akal teman-teman. Nah. Dan masih nego ya Pak Haji ya? Saya habisin. Kita habisin langsung. 52 500.
Masih 52. Masih bisa nego, Pak Haji. Serius datang? Siap. Masih bisa nego. Datang teman-teman masih bisa nego lagi kan. Deal. Deal. Ente. Deal masih dapat sambil ngopi. Juga. Sambil ngopi masih teman-teman masih dapat kopi pokoknya ya, bareng Pak Haji. Sampai gembung. Sampai gembung. Ayo kita ke unit berikutnya Pak Haji ya. Nah teman-teman ini juga referensi nih buat teman-teman yang mempunyai budget tapi mau beli mobil cash dan tidak cicil-cicil ini nih ya. Mesinnya bandel. Ini Kijang, Kijang Super. Tahun 95. Oke Pak Ji. Pajaknya gimana Pak Ji? Kondisi mesin bagus. Kondisi mesinnya oke. AC double. AC-nya udah double. Kacanya olahraga. Siap, window by power. Siap. PR pajak 2 kali. PR pajak 2 kali. PR pajak, gak apa-apa, itu sistematis aja. Betul. Siap. Kita buka harganya ini tuh? 36 juta. Harganya 36 juta, oke. Okay. Habisin? Siap. 33.500. Masih turunnya lumayan tuh, Pak Di. 33.500. Serius dateng, oke. Masih bisa nego. Dari 33.500 masih bisa nego ya Pak Ji ya. Alhamdulillah. Deal, deal. Ganti. Masih dapat bensin lagi. Ini Pak Ji emang teman-teman. Ini referensi pokoknya teman-teman yang lagi mencari unit-unit yang ramah di kantong dan pastinya cash. Nah ini kayaknya unitnya jarang ada nih Pak Ji. Ini Ford. Ford sedan. Telstar ya. Telstar. Tahun 88. Siap. Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. Kaki-kaki bagus. Siap. AC dingin. Wah. Power window. Power window. Glory ya. Siap. Power steering. Power steering. Pajak juga hidup. Pajaknya bulan pajaknya 3 bulan 2024 panjang. Wih, ini pajaknya panjang teman-teman. Panjang pajak. Siap. Buka harga berapa Pak Ji? Kita buka harganya siap. 20 juta. 20 juta. Siap. Habisin. Habisin aja langsung. 16.500. 16 juta teman-teman itu seharga motor loh teman-teman. Serius datang? Serius datang? Masih bisa nego. Dan masih bisa nego. Deal. Deal gimana Pak Ji? Masih dapat bensin teman-teman. Ambil kopi. Ambil kopi. Siap. Tiap hari buka ya Pak Ji ya? Tiap hari. Misalnya aku motor itu. Tiap hari. Gak ada libur. Gak ada libur juga. Gak ada libur. Siap. Ada stok Xenia nih model grand ya Pak Ji ya? Xenia. Xenia. 2014. Tahunnya 2014. Oke. Okay. Di PCMI ya. Siap. Punya MD, kita pompi kita nih. Kaca, sorry, lihat dulu. Kacanya sih udah power window, Pak Ji. Power window ya? Ya. Oh iya. Kaca udah power window, mantap. Kaca power window. Siap. AC dingin. AC dingin. Mesin bagus. Mesin bagus juga. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Pajak juga kayaknya hidup nih. Pajaknya? 6/2024. Panjang pajak baru. Siap. Kondisi gini kita buka harganya. Kondisi gini. Oke, harganya 8. Siap. 8. Siap isin. Siap. 95.500. 95.500. Serius dateng? Masih bisa nego. Masih bisa nego teman-teman. Mantap. Deal. Deal. Bensin. Siap. Teman-teman, di sini murah banget loh. Ini Xenia tahun 2014 di bawah 100 juta teman-teman. Kalau nggak salah sini harusnya masih bisa kredit ya Pak Ji ya. Bisa. Nah nanti buat simulasi kreditnya teman-teman langsung kontak langsung aja ke Pak Ji-nya ya. Siap. Ayo kita ke mobil berikutnya nih Pak Haji. Ada Innova ya Pak Haji ya? Nah ini Innova. Innova. Innova tahun 2010. Oke ini Innova 2010. Tipe J ya. Tipe J ya Pak Haji ya? Tipe J. Tipe J. Mesin sih pasti bagus di Innova mah. AC dingin. AC dingin. Power window. Power steering. Power steering. PR-nya dipajak nih. Nah iya tuh. Pajak berapa kali nih Pak Ji? 6 kali. Siap. Sudah cek Ji. Pajak jumlahnya 18.500. Oh siap. Nah kondisi ini saya lepasnya nih.
Mungkin buka harga 98 lah ya. Udah murah Pak Haji ya. 98. Dan ini transmisinya manual, teman-teman yang luar kota sih harusnya ini jadi salah satu pilihan juga ini. 98 saya habisin. 98 buka harga. 95 ya, 500. Lumayan ya turunnya. Datang serius. Masih bisa nego lagi teman-teman. Mantap. Bensin. Si dapet bensin lagi. Oke. Mantap ya teman-teman. Mantap. Nah, ini mesinnya Colte. Ini mesinnya sih bandel banget Pak Haji. Saya tahu mobil di jarang banget rusak teman-teman. Ini mobil kuat banget. Betul. Ini tahun 95. T120 SS tahun 95. Ya, ini Mitsubishi teman-teman. Ya. AC double. AC double. Baja olahraga. Biasa, window by power. Pajak hidup. Pajaknya hidup. Mantep Pak Haji. Ini saya buka harganya. Harga berapa tuh Pak Haji? 23 juta. Oke, 23 juta untuk buka harga. Saya habisin. Mantap. 20.500. 20.500. 500. Serius datang? Masih bisa nego. Masih bisa nego dari 20.500, teman-teman. Sip. Deal. Bensin. Masih dapat bensin lagi. Bensin. Dan kopi. Kopi jangan lupa. Assalamualaikum, Bung. Nah, ini ini Kijang LX. LX. Ini referensi juga buat teman-teman yang budgetnya di bawah 50 juta ya, Pak Ji. Betul, ya? Betul. Kenapa? Karena ini Kijang yang dirawatnya paling gampang. Ini yang masih karbu ya, Pak Ji ya? Karbu, betul. Kalau misalnya karburator Kijang itu setahu saya itu cuman tinggal bersihin karbunya aja buat up-nya ya. Betul. Dan oli-oli ya gampang lah. Ini pokoknya mesin bandel banget dan kebanyakan di daerah masih banyak yang pakai ya, Pak Ji ya, karena ketahanan mesinnya mantep. Bandel. Nah, coba kita ini tahun 97. Kijang tahun 97 kapsul. LX ya. LX. AC double. AC-nya udah double. Siap. Bajanya olahraga. Window by power. Power steering. Udah power steering. Power steering. Siap. Pajak juga hidup. Oh, pajaknya sampai Desember ya Pak Ji ya. Betul. Pajaknya masih hidup teman-teman. Ya, kaki-kaki juga bagus. Kaki-kaki. Ya, kondisi ini kita buka harganya 45 ya. Oke, Pak Haji. Itu di bawah 50 juta murah loh teman-teman. Oh, masih nego. Dihabisin. 42.500. Siap. Serius datang? Serius. Masih bisa nego. Masih bisa nego aja teman-teman. Aduh. Deal. Bensin. Siap. Kita ke mobil berikutnya teman-teman. Ini buat yang mau ngangkut-ngangkut. Jadi ini mobil buat usaha juga oke ini. Nah, ini APV. APV. Tahun 2010. APV tahun 2010. 2010. Tipenya GL. Oh ya. GL. Tipenya GL. APV GL, siap. Dalamnya masih ori. Dalam ori. Orindo. Mesin bagus. Mesinnya cakep. Kaki-kaki juga bagus. Pajak kalau masalah nih. Pajak dua kali ya. Nanti dekoran. Itu datang aja bisa diobrolin. Nah, ini untuk harganya gimana nih Pak Haji? APV ini. Ini kita buka harganya 75. 75 juta. 75 juta. Masih masuk sih Pak Haji. Pajak dua kali. Saya habisin. Nah, habisin. 69.500. 2010. 2010. Di bawah 70 juta APV. 69.500. Murah itu. Serius datang? Serius datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih lagi. Deal. Bensin. Masih dapat bensin. Siap. Bensin. Oke, kita ke mobil berikutnya nih. Ini Mitsubishi Kuda ya? Ini Mitsubishi Kuda. Kuda. GLS ya? GLS. Tahun berapa nih, Pak Ji? Tahun 2000. Tahun 2000. Siap. 2000. Ini diesel ya, Pak Ji ya? Diesel. Wah, irit banget. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin. AC dingin. AC pasti dingin, mobil diesel. Orindo. Power steering. Pajak juga hidup nih.
pajaknya sampai Desember ya, Pak Haji ya. 2023. 2023. Ya. Untuk harganya gimana nih, Pak Haji? Kondisi gini kita buka harganya. Siap. 52 juta. 52 juta ya. Itu. Habisin, teman-teman. Masih bisa nego. 49.500 di bawah 50 juta dapat mobil solar, teman-teman. Serius datang? Serius datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego, teman-teman. Ini mobil bagus ini. Siap. Deal. Siap. Kita kasih solar ya dan bensin. Siap, bensin karena ini deh. Pakai solar, bukan bensin. Siap nih, Pak Haji. Mantep lah. Nah, ini nih Pak Haji nih. Ini lumayan lagi banyak dicari juga. Ini kondisinya bagus nih, Pak Haji. Ini Kijang Super. Kijang Super tahun berapa nih, Pak Haji? Tahun 95. Yang long ya? Short. Short, yang ini yang short. Siap. Kondisi mesin bagus. 1800 ya CC-nya ya, Pak Haji? 15. Oh, ini 15. 15. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesinnya bagus. AC dingin. AC dingin. Kaca olahraga. Kacanya window by power. Pajak. Pajak panjang 3/2024. Siap. Kondisi pajak gini, teman-teman. Kita buka harganya berapa tuh, Pak Haji? 32 juta. 32 juta untuk 95, nah, tahun 95 Kijang, masih hidup pajaknya, itu masih mantap. Habisin. Habisin, Pak Haji, harganya 30 juta. 30 juta, mantap. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Deal. Deal. Dan fair. Masih kasih bensin, teman-teman ya. Pak Haji, ini mohon maaf ya, untuk pajaknya Kijang gini berapa ya, Pak Haji ya? Ini pajaknya murah. Berapa tuh? Di bawah 1 juta lah pasti. Cuma ya. Cuma 860-an. 860.000. Dapat Kijang. Ya. Ini teman-teman keluarga masuk semua ini. AC-nya dingin lagi ya, Pak Haji ya? AC dingin. Wah, dingin. Pajaknya hidup. Murah hidup. Lagi. Panjang, wajahnya panjang. Pasti mesinnya pun. APV ada dua ya, Pak Haji ya. Nah, ini APV. Ini APV. Tahun berapa, Pak Haji? GA ya. Tipe GA tadi, okay. GA ya. Ini GA. Ini tipe GA. Tahun berapa, Pak Haji? Tahun 2008. Tipe GA 2008. 2008. Oke. Okay. Kondisinya gimana nih, Pak Haji? Mesin bagus. Mesinnya bagus. Dalamnya masih ori. Ya, dalamnya ori. AC dingin. Kacanya olahraga. Olahraga lagi, siap. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Baru nih. Panjang berarti ya. 6/2024. Siap. Tahun depan ganti kaleng. Tahun depan itu ganti kaleng. Nanti nah. Nanti kalau misalnya udah beli di sini sih biasa pajak-pajak itu bisa dibantu, dibantu ya, Pak Haji ya. Dibantu. Aman, Pak. Betul. Untuk harganya gimana, Pak Haji? Ini kondisi gini kita jualnya. Siap. Buka harganya 62 juta, teman-teman. Habisin. APV 2008. Habisin aja, Pak Haji. 59. 59 juta udah berubah kepala, kepala 6 jadi kepala 5 tuh, teman-teman. Serius datang? Serius? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Deal. Deal. Bensin. Bensin lagi. Bensin. Kopi. Bisa nego, dapat bensin, dapat mobil terjangkau. Coba di aku motor. Nah, ini mobil penuh kenangan ini, juga nih. Ini Espas nih. Espas. 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 Tahun berapa nih, Pak Haji? 3. CC-nya yang berapa nih kalau Pak Haji yang ini? Ini 1300. Espas 1300. 1300. Siap. Untuk kondisi mobilnya gimana, Pak Haji? Mesin bagus. Mesin bagus. AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. PR pajak nih. PR-nya pajak ya, Pak Haji ya? Pajaknya lumayan juga nih. Bandel yang make nih. Yang make belum bayar pajak. 2016. Pajaknya berarti berapa tuh? 7 tahun. Ah, 7 kali. 7 panjang. Tapi nanti dibantu, teman-teman. Dibantu. Siap. Kondisi gini. Kondisi gini berapa nih, Pak Haji? Kita buka harganya 23 juta. 23 juta. Habisin. Masih bisa nego, teman-teman, ternyata. 2500. Serius datang? Serius datang. Masih bisa nego. Bisa nego, teman-teman. Deal. 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 Bensin Deal. Lagi. Deal. Mantap. Nah, ternyata di sini itu banyak juga mobil-mobil pilihannya yang rada-rada muda juga ya, Pak Haji. Ya, ini X-Over nih. Nah, ini Suzuki X-Over. X-Over tahun 2008. X-Over 2008. Kayak transmisi manual ya, Pak Haji, manual, ya? Manual. Manual. Siap. Kondisi mobil gimana nih, Pak Haji? Mesin bagus. Mesinnya masih bagus. Joknya kayaknya dibungkus tuh ya. Joknya itu udah dibungkus, kulit tuh, Pak Haji. Udah kulit, Pak. Kulit, dibungkus. Oh,
Power steering. Power steering. Injek. Injeksi. Nah, PR-nya pajak 3 kali. Pajaknya 3 kali ya, Pak Haji ya? 3 kali. Siap. Untuk harganya gimana nih, Pak Haji? Kita buka harganya 75. 75 juta S-Over ya. 2008 itu masih masuk dengan Pak Haji. Habisin. Masih bisa nego. Dia habisin aja lah. 75.500. 75.500. Siap. Serius datang? Serius datang. Masih bisa nego. Jadi dari 75.500 itu teman-teman masih bisa nego masih lagi. Masih bisa nego. Siap. Deal. Deal. Bensin. Dari 75.500 teman-teman nego ketika deal masih dikasih bensin. Bensin. Enak banget beli di Haji ya, bisa pulang bawa mobil. Pulang bawa mobil, bensinnya ada. Bensin. Ini mobil legend nah, lagi nih Pak Haji. Suzuki apa ya Pak Haji ya? Suzuki Sidekick. Sidekick tahun berapa Pak Haji? Tahun 95. Sidekick tahun 95. 95. Kondisi mesinnya kondisi bagus. Gimana tuh, Pak Haji? Mesin bagus. AC dingin. Udah AC. Power window. Power window. Power steering. Pajak juga hidup. Pajak hidup ya? 98. Wah, ini orangnya taat nih Pak Haji ya. Tapi kalau mesin sih aman semua ya Pak Haji ya? Aman, mesin bagus, mantap. Aman. Untuk harga mobilnya ini kondisi berapa Pak Haji? Ini kita buka harganya 42 juta. Sidekick 42 juta. 42 juta. Masih terjangkau teman-teman. Habisin. Masih nego, dihabisin. 39 juta. 39. Rubah kepala lagi dari kepala 4 kepala 3. Serius datang. Serius datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego teman-teman. Masih bisa nego. Mantap. Deal. Deal. Dapat mobilnya, dapat bensinnya. Ambil ngopi. Ambil kopi. Ambil kopi. Ngobrol-ngobrol. Ngopi sampai kembung. Sampai kembung. Nih. Kalau Sidekick yang ini udah laku ya Pak Haji ya? Ini Sidekick tahun 98 ini. Orang Subang ini yang ngambil. Nah, orang Subang. Jadi kalau di Yakup Motor ini teman-teman ini melayani enggak beberapa. Jadi pembeli-pembeli daerah banyak ya Pak Haji ya? Ini diantar nih sore ini. Ini nanti sore ke Subang ya? Subang. Terus kemarin ada orang Banjarmasin ya Pak Haji ya? Dari Banjarmasin. Dari banyak. Banjarmasin ada. Paling jauh dari mana tuh Pak Haji? Dari Bali. Bali. Dari Papua pernah kemarin. Dari Papua pun pernah kemarin. Medan. Terus mana Pak? Semua inilah. Siap. Seluruh Indonesia. Bagi Jawa, Jawa udah kayak gitu ngeliat. Ya banyak banget. Jadi teman-teman luar daerah ini masih bisa beli di sini pengiriman ke seluruh daerah ya Pak Haji ya. Ya. Dan harganya sama, pasti apa yang kita sebutin itu harganya paling sama. Paling tambahnya ongkir. Tetap di luar ongkir. Tetap teman-teman di luar ongkir. Ini LGX. LGX alias Kijang Kapsul. Tahun 99. Tahun 99. Ini masih karbu udah injek Pak. Karburator. Karburator. Oke, perawatan paling mudah. Kondisi mesin bagus. Bagus. Komplit ya, AC double, power steering. Lengkap lah semua, lengkap. LGX paling lengkap ya Pak Haji ya? Betul. Siap. Kalau LGX ini pajak per tahunnya berapa Pak Haji yang ini? Ini pajaknya di bawah 1.980.000. Masih di bawah 1 juta loh pajaknya. Ya. Murah banget. 7. Untuk harganya Pak Haji? Ini pajak juga panjang ya. Pajaknya panjang. 2024. Maret 2024. Depan ganti kaleng. Depan ganti kaleng. Ganti kaleng. Siap. Kondisi ini kita buka harganya 55 juta. LGX 99 55 juta. 55 juta. Masuk banget itu teman-teman. Coba habisin. Habisin. Siap. 52 juta. 52 juta. Serius datang? Ketika datang? Masih bisa nego. Oke, dari masih 52 dapat LGX ini masih bisa nego teman-teman. Luar biasa. Bensin. Dapat bensin lagi. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Ada Avanza ini nih Pak Haji. Avanza 2008. Avanza tahun 2008. Ya ini peminatnya masih banyak nih Pak Haji. Tipenya tipe E ya. Tipe E 2008. Oke Pak Haji. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Power window. Window. Power steering. Power steering. Pajak juga baru. Wah, pajaknya 2024. Pajaknya masih panjang teman-teman. Kondisi mesinnya gimana Pak Haji? Kondisi mesin bagus. Mesin bagus. Pokoknya udah siap pakai. Ya, oke, ini mau siap pakai. Pokoknya rata-rata di sini siap pakai teman-teman. Ya. Siap. Untuk harganya gimana ini nih, Pak Haji? Kita buka harganya 76 juta. Harga 76 juta untuk Avanza 2008 itu murah. Mesin. Ya habisin 73.500. 73.500. Serius datang? Serius datang.
Masih bisa nego. Masih bisa nego. Dari angka itu, teman-teman. Deal? Bensin. Dapat bensin, teman-teman, buat sambil ngopi. Teman-teman, sekian informasi dari saya mengenai review stok yang ada di Yakub Motor. Ini adalah salah satu showroom yang kita rekomendasikan karena stoknya itu berkualitas dan harganya terjangkau di budget teman-teman.